Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wiwi Kamarullah di TVO Informasi Tanpa Batas. Pemirsa, Polres Minahasa Selatan, Sulawesi Utara terpaksa menahan oknum anggota polisi Pamong Praja, Mingsel, berinisial AT 27 tahun, karena mengancam teman-temannya dengan senjata tajam. Senin 20 Februari kemarin, sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah di kantor Bupati Mingsel. Berikut liputan selengkapnya. Sejumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, Senin 20 Februari kemarin sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah, diduga melakukan pesta minuman keras di kantor Satpol PP. Akibatnya satu anggota Satpol PP berinisial AT, 27 tahun, diamankan aparat Polres Minahasa karena mengeluarkan senjata tajam untuk menodong teman-temannya. KSPK Polres Minahasa Selatan Ibda Fadli Almari mengatakan kejadian itu terjadi pada saat piket Satpol PP Pemkab Mingsel di kantor mereka, lalu mengkonsumsi minuman keras jenis cap tikus di dalam posko. Beberapa saat kemudian terjadi keributan sesama anggota jaga. Menurut Fadli, AT yang masih dalam keadaan mabuk mengeluarkan senjata tajam berupa sangkur sambil mengarahkan kepada anggota Satpol PP lainnya, sehingga rekan-rekannya merasa ketakutan lalu menghubungi anggota piket Polres Mingsel karena hanya bersebelahan dengan kantor bupati guna meminta bantuan. Jadi pada pukul 7:30 malam, kami dari kepolisian mendapat laporan bahwa ada anggota Satpol PP yang sedang melaksanakan piket, melaksanakan keributan. Bukan keributan pada saat jam penjagaan di kantor Pemkab, sehingga kami dari pihak kepolisian langsung meluncur ke TKP yang jaraknya kurang lebih 200 meter. Sehingga penanganan kami dapat berlangsung cepat. Setelah menerima laporan, anggota Polres langsung menuju ke tempat kejadian perkara dan mengamankan AT beserta barang bukti ke Mapolres untuk dimintai keterangan. Usai diperiksa, pelaku langsung ditahan karena telah melakukan pengancaman dan membahayakan orang lain. Menurut keterangan AT, dirinya mengeluarkan sangkur untuk melerai keributan yang terjadi sesama anggota Satpol PP. AT sementara masih diamankan di ruang tahanan Mapolres. Dari Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, tim TVO melaporkan.